Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Karimdi. Saya dan teman saya, Harsha Ditya dan Alif Dhani Suara, akan menjelaskan salah satu materi fisika mekanik, yaitu momentum. Momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jadi, pada momentum ini, biasanya ada dua benda bertumbukan. Nah, pada kehidupan sehari-hari, biasanya momentum dipakai pada gaya dorong pada roket. Lalu untuk besarannya, momentum merupakan besaran vektor. Ya, jadi selanjutnya ini adalah rumus dasar momentum. Rumus dasarnya yaitu P sama dengan M dot V, dengan P merupakan momentum benda tersebut yang satuannya kilogram meter per second. Lalu M itu adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan P adalah kecepatan benda dengan satuannya meter per second. Jadi tadi saya katakan bahwa momentum merupakan besaran vektor. Jadi dikarenakan M ini atau massa benda ini adalah besaran skalar, sedangkan V atau kecepatan benda ini merupakan besaran vektor, sehingga besaran skalar didotkan dengan besaran vektor jadi besaran vektor. Jadi selanjutnya ada perubahan momentum sudut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa momentum merupakan besaran vektor. Jadi momentum memiliki arah. Nah, contohnya misalnya sebuah benda bergerak. Benda bergerak tersebut membentuk sudut cos alpha terhadap sumbu x. Lalu benda tersebut bertumbukan, seperti momentum bahwa momentum membutuhkan dua benda bertumbukan. Lalu setelah benda itu bertumbuk, maka momentum benda tersebut menjadi m dot v aksen cos alpha, sesuai dengan besarnya sudut terhadap v benda tersebut dengan sumbu x. Begitu juga dengan sumbu y. Lalu ada rumus L sama dengan I dot omega. Jadi L ini merupakan besarnya momentum sudut dengan besar dengan satuan kilogram meter kuadrat per second. Lalu ada I atau momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Lalu yang terakhir ada omega. Omega merupakan kecepatan sudut. Besarnya adalah radian per second. Selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada saat sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sudah tumbukan. Jadi ini di sini saya mencontohkan bahwa P1 tambah P2 sama dengan P aksen 1 tambah P aksen 2. Jadi itu merupakan momentumnya. Jadi jumlah momentum saat sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Tapi yang persamaan kedua ini, jika kedua setelah ketumbukan, kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis tumbukan. Tumbukan terjadi jika ada dua benda bertumbukan. Jadi ada tiga jenis, yaitu ranting sempurna, ranting sebagian, dan tidak ranting sama sekali. Nah, pada tumbukan ranting sempurna ini dia tetap memiliki dua persamaan, yaitu hukum kekebalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi pada saat tumbukan ranting sempurna tidak ada perubahan momentum dan tidak ada perubahan energi kinetik. Nah, selanjutnya ada tumbukan ranting sebagian. Tumbukan ranting sebagian ini hanya memiliki satu hukum, yaitu hukum kekebalan momentum. Sedangkan dia tidak memiliki hukum kekebalan energi kinetik. Kenapa? Karena sebagian energi kinetik hilang pada saat terjadi tumbukan. Jadi itu terjadi karena juga ada koefisien E atau koefisien substitusi yang besarnya 0 kurang dari E kurang dari 1. Dan yang terakhir adalah tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali terjadi jika besar E ini
besaran koefisien E ini adalah 0. Jadi semua energi kinetik hilang pada saat tumbukan. Perkenalkan, nama saya Harsha Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang impuls. Yang pertama adalah pengertian impuls. Impuls adalah peristiwa bekerjanya suatu gaya dalam waktu yang singkat. Jadi untuk menggerakkan suatu benda itu yang awalnya diam dibutuhkan gaya pada interval waktu tertentu. Lalu rumus impuls adalah I sama dengan F dikali delta T. F di sini adalah gaya, delta T di sini adalah selang waktu. Dari rumus tersebut kita dapat mengubahnya menjadi I sama dengan M dikali A dikali T2 dikurang T1. Lalu A kita dapat ubah menjadi V per T, yang dimana rumusnya menjadi I sama dengan M dikali V per T dikali T2 dikurang T1. Lalu, maka hasil akhirnya akan menjadi I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. Maka kita dapat mengatakan bahwa impuls itu adalah selisih dari momentum awal dikurang dengan momentum akhir. Lalu yang selanjutnya adalah gaya impulsif. Gaya impulsif terjadi apabila suatu benda mengalami pergerakan dalam waktu yang sangat singkat. Contoh dari impuls atau gaya impulsif sendiri adalah pada atlet bela diri yang menarik pukulannya dengan cepat. Seorang karateka itu menarik pukulannya dengan sangat cepat terhadap lawannya. Apabila hal tersebut dilakukan, maka selang waktu yang diberikan pada permukaan lawannya tersebut akan semakin kecil, yang dimana membuat gaya impulsifnya menjadi besar. Sama juga pada atlet judo yang menggunakan matras dengan lantai, yang dimana apabila menggunakan matras, rasa sakit tidak seperti pada saat menggunakan lantai. Bukan hanya karena kekerasannya, namun juga karena selang waktu yang diberikan itu juga lebih lama di matras ketimbang di lantai. Lalu selanjutnya ada desain faktor keselamatan di mobil, yaitu ada sabuk pengaman, kantong udara, desain depan dan belakang mobil. Sabuk pengaman itu terbuat dari bahan elastis yang dimana itu akan menahan badan kita atau gaya impulsif yang diberikan oleh badan kita pada saat terjadinya kecelakaan. Sama juga dengan kantong udara yang dimana dia itu memberikan waktu lebih lama ke badan kita apabila terjadi kecelakaan, yang dimana badan kita tidak langsung mengenai bagian depan mobil tetapi justru akan ditahan oleh kantong udara tersebut. Lalu selanjutnya ada desain depan dan belakang mobil. Apabila sebuah mobil ditabrak, bagian depan atau bagian belakangnya pertama akan mengkerut, yang dimana pengerutan tersebut akan membuat waktu badan kita ke bagian yang tertabrak itu menjadi lebih lama, yang dimana membuat gaya impulsifnya berkurang. Lalu selanjutnya ada spons pada helm sepeda motor. Jika kita menggunakan helm yang tidak ada spons ketimbang helm yang menggunakan spons, maka akan terasa lebih sakit pada saat terjadi benturan. Kenapa? Karena jarak benturan yang terjadi dengan helm dan kepala kita pada saat tidak ada spons itu lebih kecil dan waktunya lebih cepat. Dan maka dari itu, dengan menggunakan spons, waktunya akan lebih lama dan gaya impulsifnya juga semakin berkurang. Ada juga gabus atau busa dalam kotak barang pengiriman. Apabila barang tersebut jatuh, maka barang tersebut tidak langsung mengenai permukaan pada benda lain. Dengan menggunakan busa atau gabus tersebut, maka itu dapat mengurang atau menambah waktu terjadinya benturan, yang dimana membuat gaya impulsifnya semakin kecil. Sekian yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarjani Suara akan membahas soal-soal mengenai materi impuls dan momentum yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kita langsung bahas saja soal pertama, yaitu hitunglah besar momentum serangga yang massanya 22 gram yang tengah terbang dengan laju 80 meter per second. Pembahasannya, di sini diketahui bahwa massa dari serangga tersebut adalah 20 gram, yang mana jika dikonversi ke dalam kilogram menjadi 0,022 kilogram. Kecepatan serangga ini yaitu 80 meter per second. Yang ditanya adalah
momentum dari serangga ini. Kita ketahui bahwa rumus dari momentum adalah M kali V, jadi tinggal dikali 0,022 dikali 80, yang mana hasilnya adalah 1,76 kilogram meter per second. Kemudian soal berikutnya, sebuah bola tenis bermassa 60 gram dipukul hingga mencapai kecepatan 144 km per jam, yang tentunya adalah impuls dari bola tenis tersebut. Di sini diketahui massa dari bola tenis tersebut adalah 60 gram, yang dikonversi ke dalam kilogram adalah 0,060 kg. Kecepatan bola tenis tersebut adalah 144 km per jam, dikonversi dalam meter per second menjadi 40 meter per second. Ditanya adalah impulsnya, yang mana rumus dari impuls adalah massa dikali kecepatan. Jadi tinggal dikali aja, 0,060 dikali 40, yang mana hasilnya adalah 2,4 kg meter per second. Kemudian soal berikutnya yaitu, gerbong bermassa 6.500 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second menuju gerbong yang masanya sama yang sedang diam. Setelah tubukan, kedua-duanya bergerak bersama-sama. Hitunglah kecepatan kedua gerbong itu setelah tumbukan. Di sini kita ketahui bahwa M1 atau massa gerbong 1 adalah 6.500 kg. Kemudian kecepatan dari gerbong pertama itu 5 meter per second. Massa gerbong kedua sama dengan gerbong sama pertama yaitu 6.500 kg. Kecepatannya 0 meter per second atau diam. Di sini ditanyakan adalah kecepatan setelah tumbukan. Di sini rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 per M1 plus M2. Jadi kalau dimasukkan saja angka-angka yang tadi yaitu 6.500 kali 5 ditambah 6.500 kali 0 per 6.500 ditambah 6.500, sehingga hasilnya adalah 32.500 per 13.000, yaitu 2,5 meter per second. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.